tapi ada pas memutuskan untuk operasi, ada nggak khawatiran nanti kalau misalnya rahim gue diangkat takutnya mohon maaf suami gue kemana-mana atau gitu, mungkin ada khawatirannya gimana? Mana masuknya? Main basketball, ke gym, kerja, benar, gym, itu kemana-mana. Kira-kira kalau anak beralih gitu, beralih ke cari cari yang masih ada rahimnya gitu. Cari istri lagi. Terus enggak. Enggak pernah. Oke. Enggak ada niatan. Saya gimana? Ini serius. Saya jujur, saya dengar di sini banyak bilang oh, udah maaf. Ada menikah tapi satu istri udah meninggal, terus satu cowok. Oh, dia udah menikah lagi. Hah? Cepat banget. Saya tidak pernah pikir seperti itu. Memang satu untuk selamanya. Itu berat sekali untuk saya. Jadi saya pikir kalau walaupun ada pasti ada waktu dia nggak ada, saya nggak pikir mau. Ya maksudnya udah 30 tahun lalu terus masa depan, saya nggak pikir mau menikah lagi. Nggak mau menikah lagi. Tidak mau. Kenapa? Memang satu untuk semua. Boleh nggak jangan ngomong gua habis operasi ini, boleh jangan ngomong begituan nggak? Memang it's remember, one your mouth has power. Ucapkan hal yang baik. Yeah. Kita akan umur panjang, akan menua bersama. That's the word. Oke, okay, kamu harus bilang saya mau beli makanan buat suami sekarang. Lapar. Karena oke. Okay. Sampai nggak kemana-mana. Nggak akan kemana-mana ya, berarti? Kamu setia. Steril ya, jadi ya. Iya, udah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.